Informasi pertama di Kompas Siang, saudara, puluhan emak-emak di Desa Karyasari, Karawang, Jawa Barat, menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat prostitusi. Aksi ini dipicu oleh keresahan warga terhadap keberadaan tempat prostitusi. Sekelompok warga yang didominasi emak-emak ini berteriak dan mendobrak pintu serta mengobrak-abrik sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat prostitusi. Keberadaan tempat ini dinilai meresahkan. Bahkan warga pernah jadi korban pemalakan pengunjung tempat tersebut. Pasca penggerebekan, anggota Satpol PP Karawang langsung melakukan penyegelan dengan memasang garis Satpol PP. Nah, mungkin kalau tadi tuntutannya adalah langsung dibongkar ya, kita langsung respon ya, disegel dulu, aktivitasnya dihentikan ya. Kemudian tindak lanjutnya nanti kita berkirim surat ke pengairan, ke PJT 2, karena bangunannya itu di atas tanah pengairan. Nah itu.